Katanya lagi cedera nih, waduh. Iya, cedera. Cedera kenapa nih? Coba cerita dulu kok. Kok bisa cedera sih kakinya? Ini ada suara kan? Ada lah. Cederanya tuh jadi tadi kayaknya asam urat. Asam urat, jadi kayak vulva ya? Iya. Tadi malam soalnya jam 7, makan all you can eat. All you can eat. Terus jam 12, makan apa namanya? Itu, apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Apa? Gultik. Oh, gultik. Ya, makan gultik 5. Oh, 5. Terus gua enggak tahu, gua selama ini taunya gultik tuh isinya daging. Ternyata iya, ada jeruannya kan? Iya, ada. Iya, ya itu 5. Terus ditambah lagi kan kemarin soalnya jemputnya si Angsa kan. Mm. Itu si tukang dagang Amer gitu kan. Minum Amer udah jackpot. Tiba-tiba tadi bangun aku jalan 5 langkah, blek jatuh. Oh, tadi pas sebelum kesini ya berarti. Sebelum kesini. Oke. Jadi GWS buat Papi Dangki karena sepertinya kebanyakan makan daging dan jeroan tidak baik ya untuk orang-orang yang sudah berumur seperti Papi Dangki dan juga Volva sepertinya. Tapi mungkin karena ini hari terakhir ya, hari ketiga, jadi bisa recovery dulu ya, mungkin bisa, sampai hari Jumat ke depan. Tapi Papi Dangki, kali ini EVOS kayaknya udah mulai memantapkan dengan mungkin adanya Rexy juga sebagai roster utamanya. Karena kemarin pakai Revici, ternyata tidak mampu untuk memenangkan match melawan Genvis Arawolf. Ini kalau dari Papi Dangki sendiri, sisa 2 minggu lagi, kira-kira pas nanti minggu ke-8 ketemu RRQ, udah siap belum sih untuk menghadapi atau balas dendam? Karena kan di season ini ternyata RRQ lebih kuat daripada EVOS ketika leg pertama. Kalau siap sih siap-siap aja ya. Cuma ya, ya biasa aja, gak apa-apa. Maksudnya lawan RRQ ya pasti nanti kita siap. Tapi nanti ya, gue cuma mau ngomong kalau apa, satu permintaan maaf. Jadi kan gue pernah ngomong RRQ itu kan PPQ kan. Oh. Nah, aku mikir emang itu kesalahanku gitu. Uh-huh. Ya, jadi gak apa-apa, kan ini sekarang lagi muncul di layar, aku mau minta maaf. Maksudnya ya, apapun bad campaign itu jelek. Iya. Apalagi kan mungkin waktu itu mungkin lagi bercanda atau gimana kali ya. Oke. Terima kasih Pak Bilangki. Tapi pertanyaan terakhir mungkin dari KB. Karena kan melihat tadi kayaknya udah mulai back on track juga. Dari EVOS-nya sendiri tiba-tiba main cepet lagi. Ini kalau seandainya kita ngomongin masalah chemistry, tadi kan di beberapa video juga ada yang sempat bilang, kayak misalkan Rexy bilang kalau menyamakan chemistry ini susah. Sementara 80% member dari EVOS Legends yang sekarang di April season 5 ini adalah member lama ketika dari season 4. Nah, kalau dari Papi Dangki sendiri nih, gimana sih cara nge-blend chemistry? Padahal waktu itu Papi Dangki kan sempat gak main 3 minggu ya? 4 minggu iya, kan? Iya, 4 minggu. Aku kaget tuh. Jadi aku pertama kali gak main 4 minggu, tiba-tiba suruh main kan. Gue dalam hati, meta apa sih ini? Meta sampah gitu. Meta sampah. Meta sampah. Meta hypercare itu meta sampah berarti? Gak tau. Kena flame shot, pertama gue kaget kan. Grok tiba-tiba kena flame shot, tus 3, lu mati gue. Kaget. Pertama kaget, tapi ya... ya... ini intinya buat musuh-musuh hati-hati. Ini kan maksudnya kita persiapan, aku balik itu juga baru seminggu, dua minggu kan. Gak bisa semaksimal yang 2 bulan, 3 bulan kan. Nanti dilihat waktu playoff aja. Dilihat waktu playoff. Ada pesan terakhir mungkin sebelum kita tutup interview ini? Mungkin untuk pesan untuk lu aja. Hah? Buat nanti UMR akhir bulan ya. Soalnya sekarang kan udah papasin Mama Listi. Papasin Mama Listi. Ya, saya balik lagi ke SEA Games ya. Terima kasih Ko Irino dan Ki atas UMR-nya ya. Ya. Oke, kembali kepada Anda Momochan dan juga Vela Jeff dari KB.